pembahasan tahunan ya, Ramadan Runaway. Ini tahun ke-10 untuk Ramadan Runaway dan ini tahun ke-4 saya ikut, brand saya ikut untuk di Ramadan Runaway. Nah, setiap tahunnya kita diberi kesempatan untuk menjual atau produk-produk kita yang produk-produk terbaru untuk edisi Ramadan Hari Raya. Kebetulan Ramadan Runaway selain mempersiapkan stand atau booth-booth untuk brand-brand, kita juga ada fashion show dari masing-masing brand. Kebetulan Harim sendiri kebagian jatah di tanggal 22 kemarin. Apa aja yang ditampilkan dalam fashion show dan berapa banyak koleksi yang ditampilkan? Kali ini Harim untuk edisi hari raya itu koleksinya yang kita tampilkan di acara fashion show kemarin itu ada 5 look itu dengan tema ya lebih ke dominan dengan warna-warna yang lebih cerah, warna-warna lilac dan warna putih. Setiap tahunnya kita saya sendiri memproduksi karya-karya yang terbaru gitu, maksudnya dengan koleksi-koleksi berbeda dari yang sebelumnya. Tahun ini memang kita lebih banyak menggunakan bahan-bahan yang lebih ringan, tidak berat untuk digunakan oleh bumbu meskipun dengan berlapis-lapis gitu. Nah, untuk kali ini perbedaannya dengan tahun kemarin, kalau kali ini di fashion show kemarin itu kita menampilkan setiap look itu sudah lengkap dengan tas, dengan clutch-nya. Jadi bisa langsung dipakai untuk acara formal seperti acara pesta. Tren kali ini lebih ke yang agak sedikit berbeda dengan tahun sebelumnya, karena tahun sebelumnya kan kita dengan kondisi pandemi yang sangat tidak memungkinkan, tahun ini seperti bergelora kembali gitu. Jadi tahun ini menampilkan karya-karya yang luar biasa semua, bukan hanya saya tetapi brand-brand lain pun seperti itu. Kita kembali menampilkan dengan yang meriah, yang untuk saya sendiri tuh ada dengan tambahan pariet, enggak seperti yang lain, enggak seperti sebelumnya lagi gitu. Kita lebih menampilkan ke detail, ke bahan gitu. Ya, yang pokoknya yang membuat yang si pemakai itu lebih happy. Busana muslimnya juga kan Bunda ya? Iya, sebenarnya itu bisa digunakan. Itu memang awalnya kita kan dari fashion muslim ya, khusus untuk muslim. Namun semakin kesini juga teman-teman yang tidak berhijab pun menggunakan produk kami, makanya tetapi mereka itu menggunakan, tetap kami memproduksi khusus untuk muslim tapi bisa digunakan untuk yang tidak berhijab namun kelihatan tetap sopan. Okay. Dan menutup aurat ya, yang tidak mempertontonkan. Kalau saya sih pokoknya menutup aurat dan tidak mempertontonkan lekuk tubuh itu kan sebenarnya syariatnya kan. Setelah Ramadan ini saya ada beberapa project, Harim sendiri ada beberapa project untuk setelah Ramadan. Mungkin kita lebih ke untuk launching produk terbaru tapi lebih ke casual. Lebih ke casual, lebih yang untuk 25 tahun ke bawah. Gitu, karena untuk Harim sendiri sekarang kebanyakan baju-bajunya itu untuk 25 tahun ke atas, itu 35 sampai 50. Bisa jelaskan profil sedikit tentang Harim apa? Tentang Harim. Harim itu berasal dari bahasa Turki ya, yang artinya perempuan. Jadi memang yang kita jual ini produk-produk muslim perempuan. Dan Harim itu ini adalah tahun ke-8 Harim berdiri. Namun alhamdulillah antusias masyarakat Harim bisa diterima. Meskipun tidak terlalu pesat ya, tapi alhamdulillah perkembangannya sampai saat ini tidak mengalami goncangan di saat pandemi. Selama pandemi ini gimana Bunda? Omset tentang pendapatan dari Harim ini? Ya mungkin overall menurun. Nah,
namun kita tetap ada beberapa orderan-orderan di masa pandemi. Entah itu di awal pandemi kita mengerjakan baju-baju APD untuk petugas kesehatan. Setelah itu kita memproduksi masker yang antibakteri dan banyak lagi. Namun tetap selama pandemi sampai sekarang pun Harim tidak pernah putus untuk produksi. Itu yang kita syukur. Karyawan sama sekali tidak ada yang kita rumahkan dan tetap berjalan, gaji tetap seperti biasanya. Meskipun pada waktu pandemi mereka harus di rumah masing-masing, tetapi mereka tetap produktif. Kira-kira apa yang membedakan koleksi Bunda mungkin dengan koleksi-koleksi yang lainnya? Kalau saya pribadi, saya lebih menjaga kualitas, entah itu dari bahan, entah itu dari teknik jahit. Yang utama saya menjaga kualitas dan saya tetap menjaga di mana harganya sesuai dengan barang. Maksudnya tidak kemahalan dan tidak kemurahan. Kisaran berapa Bunda harga mulai dari berapa sampai ke berapa? Sekarang sih harga itu mungkin di kisaran paling rendah 500 ya Mas ya. Mungkin kalau di yang paling high itu termasuk udah gaun-gaun pengantin gitu. Mungkin bisa sampai 25-an karena kami pun udah mengerjakan itu sekarang. Harapan saya pandemi segera berlalu, semoga agar bisnis fashion kembali bergelora, kembali naik, kembali ini, karena ada beberapa schedule-schedule yang tertunda selama pandemi 2 tahun belakangan ini. Mudah-mudahan mulai tahun ini kita start, bismillah, semoga fashion semakin maju, semakin berkembang, dan ada beberapa proyek untuk kita show di luar di beberapa negara sih di tahun ini. Untuk pertama, yang paling dekat itu kita ada undangan fashion show di Turki. Terus rencana insya Allah ke Milan. Iya, Milan karena kebetulan saya alumni dari Burgo Indonesia, kebetulan di sana ada acara Milan Fashion Week. Student Burgo bisa ikut, mungkin insya Allah saya akan ikut untuk bawa hari ke Milan.